Sobrodansis, balik lagi di channel Aneka Ragam. Nah, pada video kali ini kita akan merestorasi sekaligus memodifikasi motor made in Taiwan. Umurnya udah 20 tahun loh, lumayan tuir ya. Nah, langsung aja motornya adalah Sanex Husar, motor Matic 2 tak. Mantep ya, 2001 udah ada motor Matic CVT gitu deh. Nah, penasaran gak nih? Restorasinya seperti apa, modifikasinya seperti apa? Singkat cerita, restorasinya mah mirip-mirip original aja, cuman warnanya unik, beda, atau warnanya nggak bakal ada di versi original, hanya ada di versi Sapporo Ultimate. Kemudian untuk modifikasi kita juga nggak terlalu ekstrim, mungkin banyaknya di sektor mesin aja. Oke, tanpa berlama-lama langsung aja kita eksekusi, dimulai dari proses pembongkaran. Pada proses pembongkaran ini kita bongkar semua part yang nempel pada motor Sanex Husar ya. Mulai dari bodi halus, bodi kasar, semuanya kita bongkar. Untuk part-part yang dirasa sudah jelek dan part barunya harganya relatif murah, ya kita beli aja, kita ganti baru aja. Tapi untuk part-part yang mungkin masih bisa direstorasi atau bahkan part barunya ini sulit ditemukan, ya sudah, kita terpaksa restorasi aja. Nah, seperti biasa, untuk proses yang pertama pada bodi halus, kita harus melakukan proses amplas keseluruhannya dulu ya. Nah, untuk bodi halus, karena sudah pernah direpaint dan kita nggak tahu nih historinya direpaint pakai apa, untuk menghemat waktu, tenaga, dan apapun lah itu, kita mau pakai epoksi dari merek Vasco. Vasco itu satu pabrik dengan merek Sapporo. Cuman bedanya apa? Vasco ini kemasannya kilo atau kemasan kaleng. Dan jenisnya ini dua komponen. Dan kita perlu punya kompresor serta spray gun di dalam proses pengaplikasiannya. Nah, ini sudah selesai di epoksi pakai Vasco. Sekarang kita langsung aja proses amplas. Nah, untuk proses amplasnya, kalau misalkan epoksi ini masih kasar karena mungkin agak tebal untuk menutupi baret-baret yang lumayan banyak, ya kita gunakan dulu amplas 600 ya supaya cepat. Tapi jangan lupa nanti harus dilanjut ke nomor 800 atau nomor 1000 supaya nanti waktu diwarnai dasar, warna dasar tersebut permukaannya halus, nggak ada baret-baret lagi. Kurang lebih seperti itu bro dan sis. Nah, pada bertanya-tanya kan, Min, gimana cara penggunaan epoksi Vasco? Nah, yang paling umum atau informasi yang penting ya, cara pencampurannya ya. Jadi, cara pencampuran 4 banding 1 banding 1. Jadi, kalau misalkan epoksinya ini 400 mili, maka hardenernya itu 100 mili, dan thinernya pun 100 mili. Min, thinernya pakai apa? Bebas deh. Yang penting jangan thinner PU ya. Thinner yang lumayan-lumayan juga nggak apa-apa kok untuk epoksi, karena nggak butuh kilap yang tinggi. Epoksi ini yang penting dia bisa senyawa aja lah sama si bahan epoksinya. Nah, kali ini kita pakai thinner cepot hijau. Jadi cepot hijau ini multifungsi ya, dipakai buat ngerontokin cat bisa, dipakai buat mencampur epoksi bisa, dipakai buat mengencerkan cat warna juga bagus, bisa juga ya. Nah, proses yang akan kita lakukan sekarang yaitu kita akan melakukan pengecatan pada bodi kasar. Seperti biasa ya, nama paketnya itu back to original. Nah, karena back to originalnya ada beberapa versi, jadi lebih di spesifik ya, back to original bodi kasar. Ada 3 item ya. Yang pertama pakai plastik primer, yang kedua pakai C83 sand clear, dan yang terakhir kita pakai S36 PP plastik black. Warna hitam yang mirip banget dengan bodi kasar original. Nah, setelah pengecatan bodi kasar selesai, kita lanjut ke pengecatan bodi halus. Setelah diamplas secara halus merata, langsung aja kita gunakan warna dasar M81 Special Silver.
berapa lapis, ya secukupnya lah 2-3 lapis tipis-tipis. Yang pasti jangan sampai masih carang-carang ya. Untuk ngetesnya semprot aja atau sorot aja pakai lampu LED ya, pokoknya jangan sampai masih ada permukaan yang carang atau belum tertutup dengan sempurna. Itu aja sih intinya. Nah, warna utama pada motor kali ini adalah UCT04 Ultra Candy Tone Blue. Kenapa sih namanya Ultra? Karena high performance, bro. Kekuatannya lebih kuat sampai dengan 6 kali dibanding Candy Tone biasa. Nah, seperti biasa cara mengaplikasikannya tuh gampang banget ya. Lapis kenol diembun secara merata. Lapis pertama ya tipis-tipis berulang hingga tebal merata. Kalau dirasa kurang silakan lanjut ke lapis berikutnya. Kalau mimin sih ngerasa udah cukup. Nah, kali ini kita warna utamanya ini atau warna dari konsepnya ini bukan Ultra Candy Tone biru, tapi Eclipse Blue. Nah, jadi ini Ultra Candy Tone-nya ini tuh akan dilapis lagi pakai Smoke Black dengan kode SM01. Supaya apa? Supaya warna birunya ini ada gradasi hitam-hitamnya gitu, pokoknya mewah banget deh. Nah, Min berapa lapis Min Smoke Black-nya? Nah, ini tergantung ya. Mimin kali ini akan melakukan sebanyak 3 lapis. Kenapa? Supaya gradasi hitamnya itu lebih terasa, lebih kelihatan. Karena apa sih, Min? Gelap-gelap amin, Min. Nggak sayang birunya dihilang. Gini, surat-surat Mimin warnanya hitam. Karena Mimin bosen kalau warna hitam polos, jadi Mimin pengen gradasi hitam ini lebih kelihatan supaya lebih relatif aman saat ada pemeriksaan polisi. Kurang lebih gitu. Kalau berdasis ingin 2 lapis juga boleh. Apa Min bedanya kalau 2 lapis dan 3 lapis? Bedanya kalau 2 lapis, warna birunya ini lebih cerah, lebih kelihatan. Jadi intinya apa? Sesuaikan sama selera masing-masing. Nah, untuk spakbor depan, Mimin pengen warnanya beda dibanding bodi halus yang lainnya ya. Supaya lebih terlihat modern dikit deh. Jadi spakbor depan ini warnanya B13 Black alias hitam solid. Nah, untuk blok CVT, kemudian tangki BBM alias tangki bensin, Mimin pun juga sama ya, menggunakan warna utama B13 Black. Kemudian kita clear, jadi finishingnya black gloss gitu deh. Untuk pelek, Mimin masih memilih warna andalan sampai saat ini ya, M79 Titanium OZ Racing. Kenapa Min? Warnanya itu nggak bosan? Enggak sih ya, kayaknya warna Titanium OZ Racing ini cocok banget nih untuk dikombinasikan dengan warna bodi macam-macam, mulai dari warna gelap, warna terang, warna netral. Pokoknya Titanium OZ Racing menurut Mimin sih teristimewa sampai hari ini. Cara pengaplikasiannya mudah ya, seperti biasa tipis-tipis aja. Mimin sih 2 lapis juga udah nutup banget, nggak usah primer, nggak usah pakai finishing clear. Nah, cuman kali ini Mimin pakai primer. Kenapa? Karena warna originalnya kan udah dikerontokin. Nah, jadi pakai primer aja lah, cari aman aja deh. Untuk cover lampu depan, sebenarnya Mimin udah beli yang baru nih, cuman gatel, pengen coba-cobalah pakai SM01 Smoke Black pada lampu. Kan ini baru keluar nih ya, SM01 Smoke Black ini. Lagian kayaknya kalau dikombinasikan dengan warna body yang Eclipse itu kayaknya mantep banget. Nah, karena lampu original bawaannya ini udah jelek, maka reflektornya pun juga Mimin coba restorasi ya, pakai chrome dari Sapporo 300cc. Gampang banget sih, hasilnya lumayan sih. Seperti ini bro dasis. Nah, kalau Mimin sih udah coba ya, udah lihat ya, reflektor dari motor Honda original pun chrome-nya mirip banget sama dari Sapporo. Nah, mirip banget tuh dari sisi mana sih? Dari sisi penampilan pantulannya. Kemudian kalau dipegang-pegang nih ya, pakai tangan apalagi berkeringat, itu agak sedikit luntur sih. Jadi Mimin rasa untuk reflektor chrome dari Sapporo 300 sih udah tepat banget. Apalagi untuk reflektor yang udah kurang bagus dan kalau beli baru harganya mahal banget atau bahkan nggak ada yang jual. Nah, cocok banget di restorasi pakai chrome dari Sapporo 300cc. Nah, setelah body
halus ini kering, tekan jari ya, ditekan jari nih ya, jadi udah tidak meninggalkan jejak sidik jarinya. Nah, kita finishing menggunakan clear andalan tim Sapporo, yaitu C81 Clear Gloss. Berapa lapis totalnya? Kurang lebih 2,5 lapis juga cukup sih ya, lapis ke 0 tipis-tipis, pokoknya yang penting kena semua. Lapis pertamanya tebal merata, lapis kedua tebal merata, kurang lebih 2,5 lapis lah, cukup kok. Jadi emang kuncinya supaya benar-benar super duper Primax Bird ini bukan setebal-tebalnya Kirrider, bukan ya. Tapi yang penting bisa polis ala Mimin versi 2.0, itu benar-benar bikin hasil repaint kamu Primax Bird. Nah, setelah proses pengkeliran sudah selesai, selanjutnya kan kita akan melakukan proses polis ala Mimin versi 2.0. Nah, yang perlu diperhatikan bukan teknis cara polesnya saja, tapi kapan sih waktu terbaik melakukan poles ala Mimin 2.0. Nah, yang pasti pastikan dulu clearnya tuh udah kering tekan jari. Jadi kalau clear ini belum mateng, kita langsung melakukan poles ala Mimin 2.0, hasilnya sih super duper Climax Bird. Tapi keawetan Climaxnya ini nggak terlalu awet. Karena apa? Karena mungkin dia belum kering sempurna, dibikin Climax, ya mungkin lama-lama dia kerut lagi karena belum kering maksimal. Jadi kalau menurut Mimin ada sabar aja lah ya. Pastikan dulu kering tekan jari, baru dipoles ala Mimin versi 2.0. Nah, setelah proses pengacatan selesai, kemudian poles ala Mimin juga sudah selesai, selanjutnya kita ngapain? Kita akan review. Nah, ada yang berbeda di video kali ini. Yang di review ini nggak cuman hasil pengecatannya aja, tapi modifikasinya juga. Kan Mimin udah bilang di awal ya, Mimin lakukan modifikasi mesin. Nah, pasti bro dan sis pada penasaran, itu Matic 2 tak jadul gitu bisa lari nggak emang? Emang dimodif-modif itu diapain? Emang setelah dimodif seberapa signifikan kenaikannya? Ya, jadi pokoknya di video kali ini kalian pasti bakal antusias banget deh, bakal kepo banget deh, bakal kaget banget deh. Ternyata si motor tua ini lumayan juga loh. Oke bro dan sis, sekarang Mimin akan mereview motor buatan Taiwan yang usianya udah hampir 20 tahun. Nah, seperti yang Mimin bilang di awal ya, motornya adalah Sanek Husar. Jadi, motor ini bodinya sih masih bodi-bodi original, hanya di repaint aja. Nah, warna pada bodi halus itu cuma pakai dua warna. Yang pertama, warna utamanya adalah Eclipse Blue, dan warna yang berikutnya adalah warna black, hitam solid ya. Nah, tapi untuk mendapatkan warna Eclipse Blue ini, jangan lupa ini harus ada beberapa tahap. Yang pertama, warna dasarnya harus M81 Special Silver. Kemudian yang kedua, kita harus pakai Ultra Candy Tone Blue, dan yang berikutnya kita pakai warna Smoke Black dari Sapporo Ultimate. Nah, untuk menghasilkan gradasi yang setua ini, Mimin menggunakan smoke blacknya tuh sebanyak 3 lapis. Untuk bro dan sis yang gradasinya ini pengen lebih minim, alias warna birunya lebih keluar, lakukan 2 lapis pun juga cukup. Jadi intinya, Min, berapa lapis SM01 smoke black untuk mendapatkan hasil Eclipse Blue? Nah, itu tergantung bro dan sis juga. Ada yang merasa bahwa semprot set itu udah tebal, ada yang merasa itu masih tipis. Nah, jadi intinya apa? Intinya sesuaikan sesuai dengan selera bro dan sis.
Kalau gradasi kerasa gradasi hitamnya kurang, tinggal tambahin aja smoke black. Kalau gradasi hitamnya cukup, ya sudah selesai. Kurang lebih seperti itu. Oke? Dan kemudian kita lanjut ke body kasar ya. Body kasar ini biasa pakai back to original ya. Plastik primer, sand clear, dan PP plastik black dengan kode S36. Oke? Kemudian untuk pelek. Nah, ini nih pelek nih. Pelek ini pakai warna andalan Mimin nih. M79 Titanium OZ Racing. Nah, jadi apa yang spesial dari M79 Titanium OZ Racing ini apa sih? Nah, yang pertama ya, ini daya tutupnya tuh istimewa banget. Jadi tanpa warna dasar pun dia udah nutup banget. Terus tanpa finishing, jadi ini nggak pakai clear. Jadi kita udah tes motor ini dari Bandung tengah kota sampai dengan Tocisumdawu-nya. Jadi di perjalanan ini kita udah, wah ya, ngebut-ngebut, ngerem-ngerem. Nah, tapi coba sini, lihat. Jadi si tromolnya ini aman ya, walaupun panas aman. Ya jadi untuk Bro Dansis yang peleknya pengen kelihatan mewah ya, pengen kelihatan mahal, pengen kelihatan ala-ala sultan, terus pengen tahan lama. Nah, ini nih cocok nih M79 Titanium OZ Racing. Soalnya ada beberapa orang yang bicara gini, "Min, kalau pelek dipakai di ban belakang yang masih tipe tromol suka ngelupas." Mungkin ada. Atau ada yang bilang, "Min, suka jadi kuning-kuning." Ya, mungkin ada. Nah, pertanyaannya kenapa, Min? Apakah catnya kurang bagus? Bukan. Jadi, emang secara spek, cat-cat seperti ini, cat aerosol ini, yang mengandung NC, mengandung akrilik, pokoknya mengandung bahan-bahan yang bagus-bagus deh, itu kekuatannya sampai dengan 90 derajat Celcius. Jadi, mungkin kalau tipe velgnya tromol, dia tuh mengalami panas yang mungkin lebih dari 90 derajat Celcius, kurang lebih seperti itu. Oke? Sekarang kita lanjut ke headlamp. Nah, ini headlamp ini sebenarnya headlamp yang lama ya. Mimin udah sempat beli baru, cuman Mimin nggak pakai. Kenapa? Karena Mimin pengen iseng-iseng di smoke ya. Terus kemudian lampu dalamnya pun juga sama Mimin dicangkok. Karena tipe lampu awal itu bukan H6. Sama Mimin dicangkok pakai, ya pokoknya lampu bekas Mio yang H6. Dicangkok sih, jadi nggak rapi sih. Tapi intinya begini, yang kita bahas adalah catnya ya. Jadi ini smoke black diaplikasikan pada headlamp yang gini, tanpa clear. Cuma dipoles ala Mimin 2.0. Kemudian untuk stiker, ya ini stiker original dari Husarnya ya, murah banget, cuma 12.500, beli di online. Kemudian untuk spion, ini spion original ya. Ini belum nemu nih yang bautnya ini sama kayak original Husar, pernah beli yang variasi, belum cocok. Kemudian master remnya ini kita pakai merek KTC Kitako original ya. Dan emang tipe master rem ini cuma ada di handle sebelah kanan, handle sebelah kirinya nggak ada, jadi kiri sama kanan emang berbeda. Kemudian lanjut lagi ke ban ya. Nah, ban ini kita pakai FDR ya, FDR. Untuk depan itu ukurannya 120/70, tentu saja ringnya 12, oke. Dan yang belakang ini 130/70, sama ringnya 12, ya. Kemudian untuk shockbreaker kita pakai YSS, ya kalau nggak salah ini namanya C-Euro atau apapun lah. Kita nggak terlalu ngerti, panjangnya 30 ini katanya shocknya tuh buat Mio. Jadi original sama shock yang kita pakai sekarang ini ada perbedaan atau ada selisih ketinggian. Yang ini lebih tinggi 2 cm. Tapi mantep sih, enak sih. Ya. Kemudian untuk knalpot kita pakai buatan Sukoharjo, mereknya lupa. Cuman knalpot ini ada bocor nih, boleh dilihat ya. Kelihatan ya? Jadi ada bocor regas ya. Nah, enggak apa-apa ya. Nah, terus tapi ini mesinnya masih bisa jalan kok, masih bisa dipakai jauh. Kemudian ya mungkin untuk Bro Dansis mungkin pada penasaran ya, "Min, itu spek mesinnya apa?" Ya sedikit cerita aja. Nah, untuk spek mesinnya singkat cerita mah ya nggak terlalu banyak dirubah lah ya. Mungkin kalau CVT katanya sih pakai Mio kata mekaniknya ya. Kita juga nggak bisa bongkar. Kemudian untuk mesin tetap sama 100cc. Nah, untuk kruk asnya mungkin ada dirubah dikit ya, tapi bukan dipanjangin, cuma digeser torsinya aja. Untuk karbunya ini nggak pakai karbu mahal sih, PWK 28 Sudco, tapi nggak original ya gitu ya. Kok Min belinya nggak original ya, dapatnya pas beli udah kayak gitu. Kurang lebih dari aspek mesin sih gitu aja sih, nggak terlalu banyak dirubah. Bloknya masih original, oversize-nya kurang lebih 100. Jadi untuk Bro Dansis yang bingung, "Min, kenapa bisa kenceng dan sebagainya?" Ya kita udah buka-bukaan aja deh. Barangkali Bro Dansis ingin coba tiru atau terinspirasi untuk membangun motor model gini ya silakan. Oke, gitu aja review dari Mimin terhadap motor Sanek Husar ini. Sekarang kita akan coba yuk, tes yuk, drag yuk. Ya, kita coba tes kira-kira nih akselerasinya gimana nih, bagus nggak nih, kira-kira top speednya gimana nih. Kan katanya udah dikorek ya, cuman dengerin dulu nih,
performanya mungkin nggak maksimal. Kenapa? Karena knalpotnya ada bocor. Tapi nggak apa-apa, udah jauh-jauh ke sini, treknya udah mendukung, kita coba aja. Oke? Yuk, langsung aja kita teskeun. Oke, Bro Dansis, ini motornya ya. Motor si motor tua yang udah hampir 20 tahun ya. Kedengeran ya. Dari suaranya juga knalpotnya bocor, tapi enggak apa-apalah. Kita coba aja ya. Jadi kalau kalah ya enggak malu-maluin amat ya. Ntar kita cobain. Nah, kita cobain yuk lawan NMAX 171cc. Jadi NMAX ini pistonnya original, tapi kruk asnya udah pakai kruk as panjang dari BRT. Nah, kemudian CVT-nya pun juga udah disetting sama bengkelnya, knalpotnya udah ropuan. Pokoknya ini NMAX tuh mantep banget sih ya. Ya pasti sih si Husar ini kalah, cuma kita pengen tahu kalahnya sejauh mana. Kemudian kita pengen tahu kira-kira speed si Husar ini bisa berapa nih. Kita coba intip dari speedometernya si NMAX. Kenapa? Karena speedometer Husarnya mati, belum beli kabelnya. Oke? Oke, sebentar lagi kita akan menyaksikan friendship drag, ya, friendship drag race mungkin ya, antara NMAX 171 melawan Sanex Husar 100cc 2 tas ya. Cuman kondisinya mungkin Sanex Husar ini nggak terlalu prima karena knalpotnya ada bocor ya, ada sedikit pecah sedikit, tapi nggak masalah ya, kita coba aja iseng-iseng, namanya juga balap drag pertemanan. Jadi ya menang kalah ini nggak terlalu jadi masalah, yang penting kita having fun aja. Nah, ini tracknya ini kita udah pilih ya. Ini tol Cisumdau, jadi ini tolnya belum ada yang pakai, jadi kosong banget, aman banget, pokoknya kita udah cek gitu ya. Nggak ada yang balap liar juga, nggak ada, kita cuma tes aja sih. Emang tempat ini ya cukup layak dan bisa dikatakan aman untuk dilakuin tes. Oke, langsung aja kita lihat yuk. Oke, friendship drag race-nya sudah selesai. Sekarang kita intip yuk, berapa sih top speed motor NMAX dan motor Husar? Nah, kebetulan nih speedometer dari motor Husarnya mati. Jadi kita intip aja yuk dari speedometer si NMAX. Nah, di motor NMAX ini kita bisa lihat ya, top speed-nya kurang lebih sekitar 95 km per jam. Ini belum top speed sih, karena jaraknya kan terbatas. Karena Sanex ini ada di belakangnya NMAX, ketinggalan gitu deh. Jadi ya kemungkinan besar si Sanex ini top speednya lebih rendah sih. Ya mungkin sekitar 85-90, tapi itu bukan top speed sesungguhnya ya, karena jaraknya terbatas. Berapa meter sih Min jaraknya Min? Aduh Min gak ukur, kurang lebih mungkin sekitar 300-350, kurang lebih segitulah ya. Ini gak terlalu diukur secara mendetail karena kan cuman friendship drag race aja. Nah, begitulah kurang lebih top speed dari motor Sanex Husar dengan kondisi knalpot yang lagi bocor. Jadi performanya ini kurang maksimal. Tapi ya namanya juga friendship drag race ya. Yang penting have fun aja. Menang kalah nggak jadi persoalan. Nanti kalau knalpot udah diganti dengan knalpot yang nggak bocor, kita rematch deh. Oke, segitu dulu video kali ini. Video merestorasi dan memodifikasi Sanex Husar. Mungkin Bro Dansis ada yang terinspirasi, atau mungkin ada yang merasa bermanfaat. Silakan curi aja ilmunya, tiru aja yang Mimi lakukan, bebas gitu aja. Sampai ketemu di video selanjutnya. Salam istimewa.